Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pasti sehat dong ya. Hari ini Teh Winda mau menjemput kakak dan kembar nih ke sekolah. Kita ikutin Teh Winda yuk. Sebelum kita berangkat, kita harus pakai helm terlebih dahulu ya teman-teman, biar kita aman sampai tujuan. Dan jangan lupa kita harus tetap berdoa supaya dijaga oleh Allah. Nah, ini perjalanan ke sekolah kakak dan kembar. Kita di jalan juga harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kita ngebut-ngebutan. Kita harus sesuai dengan aturan lalu lintas. Nah, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita. Ternyata udah sampai nih di sekolah kakak. Sambil kita nunggu kakak dan kembar keluar sekolah, ternyata di sekolah kakak dan kembar itu selalu mengadakan sholat zuhur berjamaah. Coba lihat deh, di sini kembar baru selesai sholat zuhur berjamaah. Masya Allah, pintar-pintar ya teman-teman. Setelah mendengar azan harus langsung sholat ya. Sholat itu jangan dinanti-nanti. Kembar dan kakak udah pulang dari sekolah. Kita mau pulang ke rumah dulu ya teman-teman. Tadinya kan kita mau langsung pulang nih, tapi ternyata kembar pengen mampir dulu nih ke kedai es krim. Mereka mau beli apa ya? Wah, banyak banget ya varian rasanya. Kembar mau pilih rasa apa ya? Kalian penasaran gak sih kembar mau beli varian rasa apa? Ditunggu di vlog selanjutnya ya. Beli es krim kan udah, sekarang waktunya kita pulang. Alhamdulillah kita udah sampai nih teman-teman. Nah, sebelum masuk rumah kita juga harus taruh sepatu dan kaos kaki kita ke rak sepatu ya, biar gak berserakan. Kalian juga harus gitu ya teman-teman. Sebelum masuk, kita juga harus salam sama ayah dan ibu. Habis itu, kita langsung ganti baju, jangan dinanti-nanti. Segitu dulu ya video dari kita. Jangan lupa nonton video selanjutnya.